di Bandara Internasional Minangkabau dengan kereta api Minangkabau Express atau Railing Bandara. Tunggunya di sini. Ruang tunggu ada pit station juga, playground. Ini keretanya. Itu juga station ruang tunggunya juga bisa di sana. Kalian perlu beli tiket, tiketnya bisa dibeli di sini. Untuk keberangkatan masuknya dari sana. Nah, kalau biasanya pakai shelter, kalau sekarang sudah udah langsung ada hub-nya. Keluarganya di Jakarta, Pak? Iya. Iya. Ngeblok ya? Iya. Ya, silakan, Pak. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Nah, ini biasanya kalau di bawah, biasanya kita berangkatnya dari bawah, ada shelter bus sebelumnya. Mungkin bisa lihat nanti di video sebelumnya. Nah, kalau ini sekarang udah apa namanya? Udah ada hub penghubung. Itu bandara baru, gedungnya gedung baru. Kalau yang lama sebelah sana ya, ini anjungan, kayaknya nanti ini untuk internasional, sebelah sana domestik. Jadi penerbang internasionalnya sudah disiapkan juga. Ini udah setengah jadi ya bandaranya, karena udah bisa dilewati. Nah, itu dia gedungnya yang baru itu cenderung lebih apa namanya? Kalau yang baru cenderung lebih apa namanya nih, ekonomis, karena dia lightingnya, pencahayaannya dari luar ke dalam, pencahayaan dari luar. Terus kalau apa namanya, kalau bandara lama kan lebih tertutup ya, dari lightingnya full dari pencahayaan lampu. Nah, kalau sekarang lebih ke cahaya dari luar. Oke, that's all ya, semoga bermanfaat, nanti kita lanjut. Oke, guys, ini dia bagian dari terminal baru. Jadi terminal baru nanti ini kayaknya di kafe-kafe atau apa namanya, kafe-kafe atau itu. Cuman ini restrict area, jadi kita close dulu aja ya. Nanti kita
masuk ke area utama, karena ini sebenarnya nggak boleh ngambil kamera. Nanti kita tutup dulu. Oke, guys, ini dia Bandara Internasional Minangkabau. Kita lagi posisinya lagi ada di Terminal Kedatangan Internasional. Kalau misalnya mau lihat jadwal kedatangan, ini ada timetable-nya di sini. Tuh jadwalnya. Itu ada kafe-kafe, kalau mau money changer ada di pintu kedatangan. Kalau misalnya nggak mau di situ, tukar sedikit, nanti tukar di kota. Ada banyak bank. Itu stasiun kereta api Bandara Internasional Minangkabau, yang itu ada yang jembatan ini. Nanti dari situ kalian jalan ke sini, ke sana, atau ke stasiun BIM Skybridge. ada keretanya di sana sekitar setiap jam. Terus jadwal-jadwalnya bisa nanti dilihat di railing bandara atau KAI Express, KAI Access maksud saya. Di sini juga ada Grab, jadi taksi online-nya udah ada. Dia kerjasamanya sama ini, sama sama taksi-taksi lokal. Terus ini kedatangan domestik. Kalau tadi kedatangan internasional, sebelah sana kedatangan domestik. Bedanya adalah kalau kedatangan domestik dia nggak ada pemeriksaan paspor. Tapi kalau misalnya kedatangan domestik, kalau kedatangan internasional ada pemeriksaan paspor. Di sini untuk penerbangan yang dilayani adalah Aviastar, Lion, Air Asia, Garuda. Aviastar tuh dia lebih ke penerbangan lokal ya, jadi ke pulau-pulau yang ada di Sumatera Barat. Ada Sipora, ada Pulau Telo. Terus kalau Air Asia itu untuk internasional, kalau Lion, Citylink, Garuda itu domestik. Seperti Batam dan lain sebagainya. Terus itu kalau perlu taksi-taksinya di sebelah sana. Ini ada beberapa food court atau kafe-kafe juga. Nah, kalau misalnya perlu nomor antrian itu taksi itu juga bisa. Terus ini kuesionernya untuk penilaian pelayanan dari Bandara Internasional Minangkabau. Kalau saya sih bilangnya udah cukup bagus ya. Nah, kalau misalnya kalian bosan menunggu lama, anak terutama anak-anak, itu ada wahana yang disewakan, namanya Joyride. Itu Joyride, jadi kalian bisa pilih itu. Beberapa konter-konter nasional juga udah ada di sini, kayak Sarinah, nanti bakso tembak, lapangan tembak Senayan. Terus ini information center, jadi kalau misalnya perlu informasi bisa hubungi di sini. Terus ini untuk jadwal keberangkatan sama kedatangan, kelihatan di sini. Kalau perlu check-in counter sendiri, ini check-in counter mandiri. Self check-in. Tapi kita nggak ada penerbangannya ya. Kita perlu pakainya Garuda. Adanya Citylink, Batik, Air Asia. Nanti kita coba cek di dalam aja.
vokalnya ala artisnya namanya Nantigo. Oke, kalau perlu ATM Center ada di sebelah sana. Oke guys, ini kita mau boarding, kita mau masuk ke, mau check-in. Sebenarnya kita udah check-in sih, cuma karena kita nggak punya printer, mau nggak mau kita harus minta cetakin boarding pass ke counter, karena untuk check-innya juga Garudanya nggak, belum kelihatan. Kan nanti kalau kelihatan kita kasih lihat di dalam. Ini kita lah posisinya ada di Bandara Internasional Minangkabau. Yang perlu kita siapkan adalah scan boarding pass atau tiket, terus ID card. Kita udah melewati pemeriksaan itu, kita mau check-in. Harusnya kita bisa check-in mandiri sih, cuma kita belum menemukan itu. Berapa orang? Satu. Sudah, cuma minta premium buat ini. Bagasinya ada? Nggak ada. Mau dipas. Mbak Kopi, kenalin saya Afdal ya dari BPK ya, kalau misalnya ada perlu dibantu ini. Kasih ya. Guys, ini dia boarding pass-nya udah. Ini kita seat-nya 42 kilo. Boarding-nya jam 8.30.
nanti sebentar lagi kita boarding, 10 menit lagi. Terus ini untuk penerbangan-penerbangan lainnya, jadi counternya ada di sini. Kalau misalnya nungguin lama, nanti kalian bisa nunggu di situ. Kalau perlu di wrapping, ada wrappingnya di bawah juga, tapi dengan biasanya dengan extra charge sih, kecuali untuk Garuda mungkin ya. Garuda biasanya sih, nggak tahu juga sih, biasanya kayaknya udah dibayar juga. Yang perlu disiapkan juga tetap sama di sini ya, kartu identitas. Kasih. Oke, nah ini kita udah melewati pemeriksaan. Di sini ada area ruang tunggu, ada kafe-kafe, ada kayaknya beberapa kali saya udah bahas ini juga. Cuma kita nggak apa-apa, kita update aja. Kalau mau beli oleh-oleh, itu oleh-olehnya. Terus itu juga oleh-oleh, kubik kafe, terus kebab Turki. Nah untuk penerbangan internasional nanti masuknya di sini. Internasional di sini, cuma yang membedakannya adalah kita pemeriksaan paspor sama barang-barang yang sifatnya cair nggak boleh lewat. Selainnya sih sama sih. Terus ini Garuda, kita udah boarding. Garudanya ada boarding? Belum, baru landing. Ternyata masih belum. Kirain itu tadi Garuda, ternyata bukan. Terus ini ruang tunggunya masih nggak jauh beda ya. Masjidnya ada di sebelah, musolanya di sebelah sana. Kemudian ruang tunggu sama. Internet, cuma yang kita butuhkan itu USB. Oh ada. Naruhnya susah banget. Oke, nanti aja.
Nursery room, jadi kalau buat ibu-ibu menyusui, ada ruangannya tersendiri, jadi jangan menyusui sembarangan. Ini musola, jadi musolanya ada dua, di lantai tiga juga ada. Ini toiletnya. Cewek cowok. Ini gate satu. Jadi sekarang udah ada 5 gate, biasanya kalau nggak salah itu cuma 4 gate. Nah itu setiap itu udah ada power supply juga, cuma nggak tahu aktif nyala apa enggak. Ini juga apa namanya, kalau misalnya itu nggak nyala, di sini juga ada yang Vivo. Terus ini untuk rest area-nya juga, jadi ada kalau misalnya lelah boleh tidur, misalnya penerbangannya delay bisa tiduran. Ini jadwal kereta api Galing Bandara, harganya cuma Rp10.000. Tapi kalau misalnya nggak sampai bandara itu cuma Rp5.000. Thank you.
misalnya kalian punya keluhan mungkin terhadap bandara, Angkasa Pura 2138. Oke, guys, nah ini dia udah panggilan boarding. Kita mau boarding. Tiket siapkan tiket sama ID card. Para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1637 Jakarta dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 55. Hotel ya. Terima kasih.
kilo? Enggak, Pak. Kasih. Empat dua kilo.